Enggak ada lampu juga. Ada lampu pasang aja. Oh, ada ya lampunya ya. Oh, ini tahun berapa jadinya, Pak? Tahun 2001 kan bangunnya. 2001. Iya. Boleh sekarangnya berbuat 2 tahunan. 2 tahunan ya. Lumayan ini ya, kuat ya. Tapi emang motor jangan lewat lah biar awet. Gara-gara motor ini ditabrak. Yang mana? Oh, ini ditabrak. Halo teman jalan ya, selamat pagi. Jadi hari ini saya mau kasih informasi video tentang jembatan gantung terpanjang di Kabupaten Bogor ya. Selain itu juga ada situs batu tulis batu gajah. Seperti apa bentuknya nanti ikutin saya, dan sekarang saya ada di perumahan Telaga Kahuripan ya. Jadi kita ada di depan Aluna perumahan ya. Kita coba review sedikit buat teman-teman. Ini perumahan Telaga Kahuripan, teman-teman. Jadi sekarang itu jalannya udah bagus banget. Ini perumahan lama dari zaman Orde Baru, dan sekarang udah diambil pengembang terkemuka ya kalau nggak salah. Makanya sekarang jadi rapi dan terawat. Ini kapling-kapling konsepnya yang sebelah kanan ya. Tapi di sebelah kiri ini ada klaster-klaster. Ada perumahan yang baru juga yang lagi dipromosikan, itu namanya Aluna, teman-teman. Nanti di depan itu saya review. Sekarang kita mau menuju ke arah Jasinga, Ciampea. Ya, kita mau review tempat wisata jembatan gantung terpanjang. Aluna. DP 0%, 4 juta per bulan, benefit hingga 200 jutaan. Nah, ini dia rumahnya nih, teman-teman. Ada dua contoh rumah. Nanti kapan-kapan saya mau masuk ya. Ini Aluna. Nah, ini contoh rumah contohnya nih. Nomor 9768. Modern, minimalis ya. Nah, itu yang di belakang lagi dibangun, sedang dalam proses pembangunan. Anjay jalanannya. Oke, teman jalan, jadi ini saya tadi udah apa ya, keluar dari Ranca Bungur ya. Jadi dari Telaga Kahuripan kita menuju ke Ciampea. Dan sekarang kita udah ada di jembatan menuju pasar. Ini menanjak nih, teman-teman. Kita mulai pemanasan dari sekarang. Oke, teman jalan. Jadi tadi saya setelah lewat pasar Ciampea ya. Itu kita di tengah-tengah pasar belok ke kanan, ikutin jalan aja kurang lebih sekitar 1 km ya, karena nanti takutnya teman-teman diarahkan gogel masuk ke perumahan, dan itu ternyata buntu dan jalannya gravel. Nah, ini nggak tahu jalannya bagus apa enggak, jadi kita keluar lagi ke jalan raya. Setelah kita jalan hampir 1 jam ya, kita agak-agak tersesat. Jadi ada patokannya tuh, teman jalan, di depan jalan raya itu ada situs batu gajah. Nah, itu ada rumah warga, jalan setapak masuk aja, itu bentuknya kayak di konblok, jadi cuma satu sepeda motor bisa masuk. Dan ini di depan saya ini sepertinya situs batu tulisnya. Kita coba masuk yuk. Assalamualaikum. Bisi, Pak. Lihat-lihat ya, Pak ya.
Oh, kalau yang di depan itu situs batu gajah, Pak? Iya. Oh, ini batu tulisnya gitu, Pak? Oke. Saya ambil gambar boleh, Pak, ya? Boleh. Karena dekat masjid juga ada, jadi ada banyak situs. Oh, memang banyak ya? Yang depan masjid gede itu ya? Iya. Oh. Masing-masing ada yang jagain, Pak? Saya sih yang ngurus tetep semuanya. Oh, Bapak ngurus semuanya? Oh, oke. Lalu dibantu anak, istri. Oh gitu, udah lama Pak? Dari tahun 87. Dari tahun 87 Bapak sendiri? Oh, dari ini mulai di pagerin ya Pak? Iya. Dulunya kan cuma biasa ya? Terbuka dulu. Umum ya. Dengan Bapak siapa punten Pak? Gandhi. Pak Gandhi. Oh iya. Alamatnya Pak. Oke, punten. Oh ini batu tulis ya Pak? Numpang. Oh ini tahun 90. Tapak gajah, batu umpak sama batu meja belum disaungin yang satu lagi tuh. Oh ada masih? Itu di dekat parkiran. Oh masih di luar aja biasa. Mm-hmm. Batu meja, ini batu umpak. Kalau batu tulis yang di Bogor kota itu beda ya Pak? Bedanya 1000 tahun sama ini. Oh jaraknya? Iya. Tuaan mana Pak? Ini. Oh ini dulu. Ini Cikal Bakal. Oh. Cikal Bakal semua kerajaan yang ada di Nusantara. Oh ini Cikal Bakal 1000 tahun lebih tua ya? Iya, tahun awalnya tahun 200. Oh zaman Salaka Negara? Iya. Oh iya. Awal-awal peradaban di Jawa Barat. Kemudian kan Tarumah Negara. Benar. Tarumanegara terus Taruman ini. Tarumanegara kan 7 prasastinya. Iya. Tarumanegara. Kalau batu itu. Ya, mangga. Saya jadi ngerepotin. Oh, ini dulu awalnya memang di sini belum dibawa. Oh, dibawa di sungai. Tahun 81 ditarik ke sini. Oh. Banyak anak sekolah juga kan takut di sungai, Mas. Iya, benar, Pak. Takut rusak ya. Awalnya itu sudah ada yang Mangat mah, 60. Udah ada yang ngambilin di ketokin ya Pak. Undang-undang cagar budaya kan belum ini. Belum berlaku. Belum tetap. Iya masih belum paham. Mm-hmm. Belum serius lah. Waduh Pak Gani sendirian berarti Bapak ditugasin ya Pak. Jadi ini tahun 200 ya Pak ya? Iya, puncaknya sama Purnawarma. Purnawarma. Oh, 400. Ini dia nih guys. Ini, tapi bentuknya ada tapaknya juga ya Pak ya? Kayak yang di batu iya, sama ya? Iya, ini merupakan apa? Ini ada stempel tapak. Tentang kekuasaan Purnawarma. Oh, jadi itu kayak bukti ya? Kayak iya, surat lah ibaratnya ya? Iya, peringatan. Oh, kayak peringatan teman-teman. Menyebutkan Tarumanegara. Dan Purnawarma kan memang ada 12 raja yang diagungkan satu. Oh, 12 raja. Raja di raja. Tarumanegara, Visnurupa, Visratama. Oh, itu ditulisnya itu Pak ya? Iya. Keturunannya itu, yang 12 raja itu. Jadi kalau Tarumanegara itu kan jauh sebelum Hindu masuk pun sudah ada. Sudah ada, betul. Hindu pengaruh dari India. Sangat kuat. Kaki Dewa Wisnu, kaki yang mulia, Sang Purnawarma. Berarti raja pertama bukan Pak? Raja ketiga justru. Yang pertamanya? Pertamanya Jaya Singawarman. Oh Jaya Singawarman. Kemudian Dharmaya Warman, baru ke Purnawarman, nah ke Mula Warman, Chandra Warman, Lingga Warman. Sampai yang terakhir, Tarumanegara. Iya. Tarumanegara kan pusat kerajaannya di... Oh, jadi memang karena Bu Ade ngelihat potensi juga. Potensi, ya, kan? Iya. Karena banyak yang kesini makanya lewat sana. Makanya pembebasan lahan di sana untuk TPU, ya di sini lihat banyak aset disambungkan. Buat Rawayan Tarumanegara namanya. Oh, jadi jembatannya namanya Jembatan Rawayan. Rawayan Tarumanegara. Rawayan Tarumanegara, biar nyambung ke situs iya. Batu Tulis Tarumanegara. Oke. Jadi ini batu tulis ini yang tertua ya Pak ya? Tertua, ini merupakan cikal bakal peradaban Nusantara. Jadi sebelum batu tulis Bogor itu ini dulu iya, nih teman-teman. 1000 tahun dengan batu tulis Bogor. Jaraknya ya? Jarak. Kan dari Tarumah ke Sunda ke Galuh.
Oh, Sunda Galuh, Ciamis. Ciamis. Oh, iya pusatnya ini ke selatan, ke timur. Iya. Oke, jadi di sini ada banyak situs ya, Pak ya? Iya. Di atas ini disebut kawasan situs Ciaruten. Jadi memang kawasan. Ada beberapa titik situs. Oh, jadi ini memang kawasan. Jadi ada beberapa titik termasuk yang belum di ya, yang belum dipublikasikan. Dipublikasikan. Jadi ada tiga tahun ya. Tahun 2006 memang pernah dilakukan ekskavasi sampai tahun 2012 memang banyak temuan struktur. Nah, struktur itu kan menandakan pemukiman. Betul, pemukiman. Berarti memang akan banyak situs di situ. Jadi yang di pinggir kali itu masih ada tiga yang berjajar. Iya, ada arca. Ada arca ya. Arca itu masa peradabannya Pajajaran. Jadi bukan hanya Tarumanegara saja, memang dulu yang menduduki wilayah posisi ini. Jadi memang, oh ya kalau saya kan pernah dengar tuh sejarahnya kerajaan itu federasi banyak kecil-kecil ya. Iya. Jadi ada pusatnya ibaratnya. Ada pusatnya. Ada yang mengelola. Jadi di Jawa Barat tuh memang ada buktinya. Ada buktinya. Jadi kayak federasi kerajaan kecil-kecil. Iya. Jadi situs-situs itu menandakan, apa ya kalau sekarang tuh kayak wilayah. Wilayah. Kabupaten lah ibaratnya. Kabupaten. Gitu ya. Cuma di antara wilayah-wilayah kecil itu semua ada di bawah naungan Tarumanegara. Makanya disebut Tarumanegara itu kerajaan besar pertama. Kerajaan besar pertama di Jawa Barat, Sunda. Jadi gitu. Dan bukan hanya bukti tinggalan arkeologis saja, melainkan kan ada naskah yang menyebutkan betul tentang kebesaran, yaitu termasuk prasasti. Prasasti, kemudian naskah dari masa dinasti Soy tahun 420 yang menyebutkan tentang Tolomo. Tolomo ya. Iya. Oh, nanti bisa digogling tuh Tolomo. Iya. Menarik tuh, Pak. Tolomo, kalau Tolomo yang namanya Tolomo secara administratif ini situs muara. Situs muara, betul. Jadi memang peradaban itu semua diawali di pinggir-pinggir sungai karena kan aktivitasnya itu memang melalui sungai ya, Pak. Sungai karena memang aksesnya. Makanya kalau Tarumanegara bisa bikin pelabuhan di Bekasi itu karena di sini sungainya sungai apa? Sungai Ciaruten, Cisadane nyambung semua nyambung sampai ke jadi kalau Jakarta. Secara dilihat secara letak geografis memang cukup sangat strategis. Sangat strategis betul. Karena enggak mungkin bikin sebuah kerajaan itu di pinggir dulu, pasti dia di tengah karena kan semua hasil bumi adanya di di tengah hutan, teman-teman. Jadi kalau teman-teman googling kerajaan pertama di Google tuh pasti yang disebutin Salakanegara karena induknya ada induknya di Banten, di Baduy sekarang ya, karena itu luas. Kalau Salakanegara kan hanya struktur-struktur bangunan batuan seperti Lebak Sibedung. Betul, semua era tua itu pasti meninggalkan prasastinya bentuknya batu. Iya. Dari batu terus ke bata ya, bata merah. Iya. Kalau arca, candi itu udah tahun seribuan. Seribuan, udah 700-an, memang beda jenisnya beda juga dari bahannya juga. Iya, betul. Dia batunya kalau yang kita lihat ini batu asli. Batu asli ya. Betul, jadi jama yang sangat keras andesit. Andesit dan memang strukturnya apa adanya. Jadi iya, kalau lihat bentuknya seperti itu ya enggak akan dibentuk, akan enggak akan dimotif. Iya. Dia cuma menuliskan keterangan tang itu kalau tulisan itu kan cuma nulis nama, waktu, tempat ya, Pak ya. Iya. Kalau salah ya. Termasuk stempel kaki. Iya. Itu jadi selalu identik ya. Identik. Jadi kalau teman-teman ngelihat arca batu yang ada kaki itu stempel sebenarnya stempel. Bahwa itu menunjukkan kakinya siapa yang memang menjabat pada saat itu. Iya benar. Ini unik. Nah, teman-teman kalau misalnya mau datang nih dibuka setiap hari, Pak. Setiap hari walaupun memang hari libur Sabtu Minggu ya kadang-kadang ramainya Sabtu Minggu. Sabtu Minggu gitu. Apalagi kan sekarang udah mau libur sekolah. Iya. Jadi buat teman-teman yang punya anak bisa datang ke sini. Kalau untuk dari sekolah memang ada konfirmasi ada dulu ya, gitu. Tanggal-tanggalnya ditentuin dari sekolah. Kalau rombongan bisa ya biar konfirmasi ke Pak Gandhi. Gandhi, Pak Gandhi ini emang warga sini nih teman-teman. Jadi keturunan ya, Pak. Jadi leluhur Bapak memang awalnya orang tua nenek moyang saya dulu yang ngurus lokasi ini. Jadi bapaknya Pak Gandhi awalnya nih yang ekskavasi dulu pasti dikali ya. Jadi bapak dulu waktu kecil ngeliat ya, Pak? Ngeliat, karena waktu dia pengangkatan saya udah kelas 6 SD. Dulu kan SD ya, 9 tahun baru masuk SD. Iya, Pak. Jadi diangkat bareng-bareng dari kali di bawah itu, Pak? Iya, melibatkan UI, UGM. Oh, jadi ada mahasiswa ya yang terlibat ekskavasi waktu itu. Terus Pak Gandhi sekarang yang meneruskan. Nanti pas setelah Pak Gandhi ada anaknya juga. Ada anak. Yang, jadi kalau memang kita didik lah sedikit-sedikit untuk tahu tentang silsilah. Gitu. Jadi memang biar nggak putus ya, Pak ya. Iya. Jadi kayak saya bikin vlog ini juga sebenarnya bagian dari dokumentasi nih buat teman-teman biar nanti kalau mau tanya lebih detail tentang situs ini bisa datang langsung ya, Pak ya. Iya. Di sini
nggak dipungut biaya seikhlasnya. Ya, sukarela. Sukarela. Tapi yang unik di sini bersih teman-teman. Pak Gan ini rajin. Jadi kalau teman-teman misalnya ya mau apalah ya seenggaknya ada biaya perawatan lah ya subsidi lah ya Pak ya. Karena agar kepentingan situs juga biar situs itu jadi terawat, jadi bagus, jadi bersih, jadi teman-teman senang datang ya memang. Ya kasihan kalau Pak Gandhi sendirian yang ngelola. Megang berapa situs, Pak? 4 di sini. Saya 4 situs memang dibantu anak. Dibantu istri, anak tuh. Gitu. Jadi memang kalau honor sih ya kita tahu lah ya, berapa sih biayanya, cuman kan beban kerjanya ya, Pak ya. Enggak kenal waktu juga. Kalau ada tamu malam-malam ini gimana kalau malam, Pak? Tutup. Iya. Yeah. Kalau malam ya memang kan banyak yang namanya situs ya pasti malam pasti, pun ada pasti ya. Ada kita yang bukain aja. Oh, kalau memang minta datang. Paling nanya malam. Rumah Pak Gandhi mana, punten minta bisa kesini dibukain ya Pak ya. Yang bukain. Kalau orang yang datang ke situs itu pasti ngerti dan dia pasti merawat biasanya gitu Pak. Kecuali yang memang main-main. Oke teman jalan ya. Jadi nanti kita akan. Saya penasaran yang di pinggir sungai itu yang belum dievakuasi. Iya. Minggu depan lah saya ke situ. Iya. Kalau sekarang juga bisa dari sini keluar belok kanan area rafting pokoknya. Area rafting masuk aja ya. Tinggal tanya batu itu situs-situs mana ada di situs-situs itu. Ada plangnya. Ada plangnya ya. Itu udah dibebasin ya Pak ya? Udah untuk penempatan yang memang artefaknya masih di sungai. Artefaknya masih di dalam. Iya. Prasastinya pasti di tepi sungai, bukan di sungai sih sepertinya di titik di pertemuan. Cuman kalau banjir ya kena juga. Kalau arcanya sih udah aman memang. Arca udah diambil. Rumah. Oh, ditaruh disimpan ya. Oh, ya udah oke. Nanti tinggal prasastinya yang masih di sungai. Siap, siap, siap. Oke. Oke, teman jalan habis ini kita mau lihat jembatan apa namanya, Pak? Rawayan Tarumanagara. Rawayan Tarumanagara. Jadi jembatan ini unik juga ya dibangun karena memang untuk menunjang iya. Pengunjung untuk datang ke situs-situs di wilayah Desa Ciaruten ini. Desa Ciaruten. Ya, jadi teman-teman kalau misalnya nanti mau ke sini bawa mobil bisa parkirnya di ujung. Ya, di TPU bisa, di area situs Bon Kopi bisa. Jadi ada dua alternatif. Oh, kalau dari Atang Sanjaya memang belok kanan ke arah TPU, kalau belok kiri memang ke arah lokasi langsung ke Ciaruten. Langsung Ciaruten.